berdasarkan hisab posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria mabim baru serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Saat ini kita ketahui bahwa ada beberapa perbedaan dan itu lumrah saja. Namun kita tetap saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi sehingga tercipta suasana yang kondusif. Dan mari kita saling menghormati, kita saling mencari titik temu yang sama tidak perlu dibeda-bedakan, yang beda tidak usah dipersamakan. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol.